Merdeka Global Islamic School mengadakan acara yang bernama Gift Market. Dari Playgroup, Kindi One dan Kindi Two, mereka bisa berperan sebagai pembeli dan penjual loh. Khusus Kindi Two, mereka selain membeli, mereka juga berperan sebagai penjualnya. Seru sekali. Banyak loh yang dijual di acara Kids Market ini. Karena sekarang sedang pandemi, jadi kami menjual masker, face shield, hand sanitizer, juga ada buku-buku dan Lego serta mainan yang seru sekali. Terus kami juga punya tagline-nya loh, Kids Market, be a creative young Muslim entrepreneur. Selamat datang kemudian di Kids Market. Tapi mana kesempatan dari kegiatan Kids Market hari ini, Mama? Alhamdulillah, this is so cool, Miss. Jadi saya senang sekali, terutama dengan kreatif yang Muslim entrepreneur ya. Jadi anak-anak itu bisa mulai dari sejak dini dipelajari untuk caranya menjadi seorang pengusaha yang baik dan jujur itu seperti apa. And yang saya senang sekali itu karena memang sosialisasinya sangat penting, walaupun kami sama orang tua dan anak-anak sendiri sosialisasikan kepada mereka. Karena nanti di sana bakal seperti apa sih, gitu. And then mereka pun juga akan dibuatkan dari awal sejak dari mas promosinya seperti apa. So nicely ya. Acaranya bagus, ya, mengundang kreativitas anak-anak buat jadi ibaratnya marketing ya, dari semenjak ini. Yang satu jual, yang satu sebagai pembeli, yang membelinya jadi makin tahu. Nah ini semur segini gini kan taunya jajan, ya jadi tahu juga prosesnya. Kalau sekarang bisa cashless pakai kartu ya, tadi tinggal gesek ya. Terus tadi bisa milih kan, jadi buat anak-anak makin terbuka semenjak ini. Dari TK pun bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli juga. Oke, thank you.